Join to the party. IDS Revolution Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, selamat tidur, selamat apa aja bagi juragan saat ini sedang menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ketemu lagi bareng saya Agung pada channel Kenoza, tempatnya pemilihan sound murah berkualitas. Seperti yang juragan lihat, ini paket yang lumayan besar juragan. Ada 8 box subwoofer pakai box pali, dan juga ada line array. Ini per sayapnya itu ada 5, tapi lopeknya 1, line array-nya ada 4. Ini pesanan dari Bapak Suwarno yang ada di Lampung. Terima kasih Pak Suwarno atas orderannya. Paket ini kurang lebih harganya sekitar 135 jutaan. Nanti dalam paket 135 juta apa aja yang didapat. Nanti juga dapat monitor juga, sama perangkat-perangkatnya semuanya. Nanti saya akan review satu persatu. Oke, mungkin itu aja. Langsung kita review saja. Untuk yang pertama, kita mulai dari subwoofer dulu. Ini ada 8 box subwoofer. Ini box supali. Terus di sini ada variasi merah. Isinya untuk transducernya menggunakan transducer PD1880 karbon. Jadi ini transducernya lebih kuat karena menggunakan daun karbon. Ini box supali, box vakum. Jadi kita sengaja pilih karbon itu agar kuat, awet, daunnya itu tidak mudah jebol gitu juragan. Ini ada 8 box supali, juragan bisa lihat sendiri. Dan juga dapat box low pack. Box low packnya ini 15 in single. Ini isinya pakai asli 15V400. Terus untuk yang atasnya menggunakan box line array. Ini skema kita, skema yang udah kita tuning sendiri. Terus sama yang variasi yang kita udah modif sendiri. Ini menggunakan transducer yang RCF voice coil 3 in yang magnetnya jumbo banget itu juragan. Terus tweeternya pakai RCF N450. Ini ada 8 box juga, sayap kanan dan kiri. Jadi model boxnya seperti itu. Terus grillnya juga grill custom juragan. Ada dapat 2 sayap. Jadi ini cukup besar juragan. Setinggi saya tidak sampai ini. Cukup besar banget untuk segini. Oke, kita lanjut ke belakang. Seperti ini juragan tampak dari belakangnya. Mi box-nya sangat mantap juragan untuk desainnya. Ini sengaja kita desain biar pakainya itu terlihat manis gitu. Ini 15 in untuk spesifikasinya di sini ada. Ini box dari Kenoza yaitu modelnya TRF LP115. LP ini maksudnya low pack. 115 1 kali 15 in impedansi 8 ohm. Untuk low frekuensinya 15 in satunya, dayanya 800 watt sampai 1600 watt. Made in Kenoza Audio Bekasi, Jawa Barat. YouTube Kenoza. Tetap selalu berbuat baik, tetap selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa tidur. Seperti itu juragan, selalu slogan kita sematkan dalam produk-produk kita. Untuk bracketnya, juga ini menggunakan bracket yang tebal. Bracket 5 mili lebih ini. Terus atasnya juga sama, bracket-bracketnya.
Jadi tampilannya sangat elegan, juragan. Untuk spesifikasi lenarainya di sini ada TRF110P, yaitu 1 x 10 pasif 8 ohm 600 sampai 1200 watt. Terus dan lain-lain lah. Platnya juga udah menggunakan plat cekung anti air. Jadi sangat aman untuk dipakai di outdoor karena ini konsepnya buat rental, jadi harus tahan dengan air. Dan untuk teksturan yang seperti yang video saya sebelumnya itu, ini teksturannya saya gores-gores pakai tatah atau pahat, itu pun masih kuat juragan karena ini konsepnya buat outdoor sih. Tampilan handle juga sangat mantap. Seperti itu tampilan handle-nya. Untuk kabel totalnya ini 30 meter per sayapnya. Oke, kita lanjut ke dapur pacu yang ada di sana. Ini sama tim juga lagi siapin yang lainnya. Kita ke sana aja. Oh ya, untuk genset itu Pak Suwarno bawa sendiri genset dari kampungnya tadi, sekalian nanti buat tesnya. Oke, langsung ke dapur pacu aja. Oke, juragan, ini dapur pacunya yang didapat dalam paket ini nanti. Full hardcase juga. Untuk mixer pakai 24 channel. Mixer dari Sound Standard Studio Lev 24. Ini AUX-nya apa tuh, grupnya ada 4 dan juga AUX-nya juga ada 4. AUX-nya ada 5 malah ini. Terus tombolnya banyak banget. Jadi cocok untuk dipakai untuk live ini juragan. Hardcase juga termasuk. Turun ke bawah. Ini power buat ngecover low pack-nya, low pack yang 15 tadi menggunakan power yang 1000 watt. Terus untuk line array menggunakan power Betavo, yaitu BHM 4800. Untuk subwoofer menggunakan power phase, yaitu F4400, ya ini berdaya 2200 watt di 8 ohm ya. Itu dapat dua power. Terus untuk aksesorisnya, aksesorisnya ini menggunakan crossover dari Astley, yaitu CX3400 dan juga equalizer Astley MGX2310 dan juga equalizer DPX. Terus dapat monitor panggung juga, juragan. Oke, untuk monitor panggungnya seperti ini, juragan. Ini monitor panggungnya. Dia 12 in double plus tweeter, terus ada 15 in. Untuk transducer menggunakan Astley 15V400. Dan atasnya ini menggunakan PV yang coil 2,5 in, ada dua. Terus sama tweeter NCF N450. Ini semua sama perkabelannya juga sudah termasuk. Dan dalam paket ini nanti juga dapat mixer monitor juragan, yaitu mixer Victor 12 dari DP Voice. Ini fiturnya juga sangat komplit. Dan juga dapat efek Alesis karena ini nanti dipakai untuk live biar suaranya bisa lebih nyes lagi. Dan juga power pastinya nanti juga dapat, ini power buat monitornya, power untuk middle, yaitu power Astley PA350. Oke, mungkin itu aja juragan ya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap selalu berbuat baik, tetap selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini seperti biasa kita akan cek sound untuk mengetahui seberapa enak paketan 135 juta ini. Oke, mungkin itu aja. Selamat siang Pak Harno. Siang Pak Agung. Ini terima kasih banyak Pak atas orderannya yang sebanyak ini. Tadi kan Pak Suwarno sudah dengar cek sound ya. Saya sedikit minta komentarnya dari Pak Suwarno, ini bagaimana, kekurangannya apa, terus bagaimana gitu Pak, minta pendapatnya aja dari Pak Suwarno. Yeah. Ya, suaranya ternyata gleger, wah enak sekali di dada saya itu, sangat puas sekali gitu. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah, saya terus terang setelah
tahu suara dari Jackson ini, saya pesen di tempat di Indonesia, tempat Pak Agung ini sangat memuaskan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya ini kan berkah untuk saya ke depannya juga, amin. Juga Pak Agung juga. Untuk di Lampungnya di daerah mana Pak? Di daerah Gedung Tataan Pesawaran Pak. Gedung Tataan Pesawaran. Ya, Pesawaran. Gedung Tataan Pesawaran itu juragan ya. Ya. Untuk ya. Nama sonnya nanti Pak? Ini alhamdulillah dalam pikiran saya kok terbenas. Pikiran saya itu DWS itu seperti yang, keluarga saya, nama-nama depan keluarga saya gitu. Mudah-mudahan ini berkah dan saya mohon doanya untuk keluarga yang Gendosa atau Pak Agung, semoga nanti lancar. Amin. Khususnya amin. Di daerah Gedong Tataan, ya Gading, Pringsewu atau Kedondong ya lingkupnya itu tepatnya itu di perumahan Warkop. Oh. Sukaraja Gedong Tataan. Oke, itu juragan ya, nanti nomornya, nomor Pak Suwarno nanti saya tulis di bawah ini kalau juragan mau nanti mau misal mau rental soundnya dipakai untuk acara-acara live, karena ini mixernya juga sudah mendukung untuk dipakai acara live panggung, acara orkes, acara wedding dan juga acara-acara lainnya, pengajian atau apa, nanti silakan juragan bisa hubungi nomor Pak Suwarno yang saya taruh di bawah ini juragan ya. Betul begitu Pak ya? Ya, terima kasih sekali. Ya, semoga aku juga berdoa juga untuk Pak Agung atau khususnya di Genusa ini. Semuanya nanti ke depannya lebih lancar lagi. Dan setelah saya dengar ini tadi kok kayaknya besok pengen tambah lagi gitu, Pak. Pengen nambah lagi gitu. Biar lebih besar lagi. Yang penting doanya Pak Agung lah supaya nanti amin. Lebih lancar dan kita bisa bekerja sama lah. Amin, moga, amin. Moga, amin. Makanya yang lain bisa juga ikut gitu. Siap. Gitu ya. Ya, monggo-monggo ini saya juga promosi untuk Indonesia ini. Oh iya. Bagus banget. Gler suaranya bener di sini nih. Tadi. Ya, terima oke, kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Sana, terima kasih banyak ini sekali lagi.海浪注下滩，没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一遍遍幻想，也许黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。 Thank you.
see your energy. Kak Melo urun kok cangkeman, emang boleh?